ditarik lagi ke belakang, kali ini Irsyad Maulana masih kotak ketik bola, dia mencoba melewati satu pemain, tendangan langsung jedar gol. Tendangan geledek dari Irsyad Maulana mampu membuat skor sementara ini Semen Padang 1 Persipura 0. Pemain yang baru masuk, Win, berposisi sebagai gelandang sayap kiri dalam kesempatan pertama melakukan syuting dan langsung menjebol. Ya, kita bisa lihat di sini bagaimana tentu saja tendangan percobaan yang baru satu kali dilakukan, dan kita saksikan bagaimana langsung menjadi gol, memperdayai penjaga gawang Celsius GFC tadi. Akurasi tendangan dan kecepatan serta tendangan yang sangat keras, Win. Ya, dan ini didukung oleh lengahnya para pemain Persipura ketika mengawal dari pergerakan dari Irsyad Maulana. Kita lihat tadi ada sepintas Ricardo Salampessy, tapi jaraknya masih terlalu jauh dari Irsyad sehingga dia memiliki ruang tembak yang cukup besar. Kali ini Yuyunko jedar berbahaya. Dar gol. Sebuah kesalahan besar ya dari penjaga gawang ketika tidak bisa mengantisipasi tendangan dari Yuyunko. Bola terlebih dahulu memantul di rumput, tetapi kita saksikan bagaimana tendangan dari ujung kaki tidak cermat, antisipasi dari seorang Celsius Games. Kita lihat dari awal babak yang pertama tadi ya, ada ketidakpercaya dirian dia ketika bola muda pun dia mentahkan jauh. Ya, ini juga membuat para pemain Semen Padang seperti Yuyunko melakukan tendangan spekulasi dari jarak jauh. Hendra Adibayo, cedar! Masuk juga dengan sempurna. 1-1. Iya, mampu membuat Celsius juga salah langkah, salah antisipasi. 1-1. Ancang-ancang dia, jedar! Sempurna pojok kiri atas. Arahnya juga sudah hampir bisa ditebak, tapi memang keras sehingga penjaga gawang Celsius GFC tidak memiliki kesempatan untuk menepis tendangan dari M. Nur Iskandar. Ya. Celsius GFC di tendangan ketiga untuk Semen Padang. Jedar! Kembali. Pojok kanan atas kali ini. 3-3 masih sempurna semua penendang. Baik Semen Padang maupun Persipura. Kita lihat dalam tendangannya kali ini. Ancang-ancang dia. Jedar! Masuk. Pojok kanan bawah dari Dimas Gar. Yes, untuk bisa mengantisipasi, kita lihat Palen cukup tenang ya. Akurasi passing, akurasi shootingnya cukup keras. Dan mengarah ke seorang Irsyad Maulana. Ancang-ancang jedar. Rusak. Jika kita ya melakukan tendangan ya ala Panenka ini dibutuhkan mentalitas yang kuat. Sudah bersiap di sana, Adi Nugroho sikat, gol Adi Nugroho. Ricky Orela sudah bersiap di sana, Ricky Orela masuk, 2-2, kedudukan. Kali ini giliran James Kokolomel, kita lihat James Kokolomel, 3-3. Ya, lagi-lagi cukup tenang ya. Kita lihat pemirsa, mampukah Fendri Mofu menyamakan kedudukan? Ini dia Fendri Mofu. 4-3 dan terus akan dilanjutkan. Offside. Ada Nur Iskandar sudah membuka ruang. Umpan terobosan. Nur Iskandar yang dituju. Masih Nur Iskandar. Ah, gagal lagi. Shooting keras. Gol. James Kokolomel mampu membuat Semen Padang melakukan, membuat finishing yang luar biasa lewat serangan balik. Dan kali ini Semen Padang unggul 1-0 atas Bali United. James Kokolomel, ini dia. Ya, second ball beruntun. Oh, ini yang kedua. Nur Iskandar! Iya. Gol, gol, gol! Nur Iskandar membuat Semen Padang melengkapi keunggulan mereka menjadi 2-0 pemirsa. Lagi-lagi serangan balik kali ini menjadi momok yang menakjubkan.
menakutkan bagi lini pertahanan Bali United. 2-0 Semen Padang. Ya, menurunnya kualitas fisik dari pemain-pemain Bali United juga berpengaruh besar. Kemudian yang terjadi adalah kontrol permainan betul-betul mampu efektif dikendalikan oleh pemain Semen Padang. Setiap serangan balik merupakan sebuah ancaman. Lihat lagi pemirsa sudah dilakukan. Tempat Maruela Jo, satu sundulan dan gol! Terlewat tadi dari Al Haji, tapi masih ada seorang Hengki Ardiles, kapten tim dari Semen Padang. Dari corner kick, karena memang situasinya adalah situasi yang berbahaya, yang sulit diantisipasi oleh pemain-pemain dari kesebelasan TNI AD. Ya, arah bola pertama kali tadi sebenarnya sudah datang ke Al Haji dan duo fokus dua pemain Liganda dan juga Dimas Derajat. Terus kita lihat, hanya terfokus bola ketika mengarah kepada Al Haji. Ya, memang ada benturan ya terjadi ya. Dan gol James Kokolomel langsung membuat Semen Padang FC berhasil unggul 2-0. Ya, kita lihat memang gol terjadi dari penalti. Ya. Tapi sebenarnya berasal dari counter attack sebelumnya yang dilakukan oleh tim TNI tadi. Ya. Tendangan keras sudah berhasil diantisipasi. Ini dia Irsyad Maulana yang akan mengeksekusi. Sudah dilakukan sepak pojok tadi. Ya, pada akhirnya pada kesempatan ketiga Semen Padang mengkonversi gol menjadi sesuatu yang konkret ya, setelah Fendri Moko tadi kita lihat lepas dari pengawalan. Kita saksikan bagaimana sundulan yang agak tanggung ataupun memang sengaja diarahkan didesain dengan begitu baik. Terlepas dari halangan Rizky Pelu, Fendri Moko. Ya. Kita lihat lagi-lagi ini adalah sebuah risiko ketika fokus hanya ada pada bola yang datang ya, Yuki. Iya, kita lihat ya. Dia menariknya di sana bagaimana kejengkelannya dari Sargin aja. Kita lihat tendangan bebas. Satu peluang berbahaya lagi dimiliki oleh Semen Padang FC. Syahar Ginanjar mencoba mengatur pagar betis kali ini. Kita masih nantikan siapakah yang akan menjadi eksekutor tendangan bebas langsung dalam jarak yang tidak terlalu jauh. Cukup ideal kali ini. Oh, Irsyad Maulana di sana. Irsyad Maulana sikat. Gol kedua dari Irsyad Maulana di Piala Jenderal Sudirman kali ini dan sangat krusial sekali untuk menggandakan keunggulan Semen Padang. Kita lihat eksekusi yang begitu terukur menyasar ke sudut kiri gawang dari Sahar Ginanjar yang sudah kita lihat membanting badannya terbang ke kiri, namun sulit, masih memang bola begitu melengkung. Luar biasa pemain muda yang sangat prospektif saya kira Irsyad Maulana. Usaha dari Maman untuk menahan Hendra Bayau, menarik dan kaki dari Maman mengenai kaki dari Hendra Bayau, meminta para pemain yang protes. Kita lihat bagaimana nanti tadi pada bijak sama pemain cepat. Panjang pertandingan tidak mendapatkan banyak peluang untuk menjebol gawang ataupun melakukan pergerakan yang berbahaya, tapi ketika mendapatkan tugas untuk menjadi algojo penalti, James Kokolomel. Ya, lakukan tendangan langsung berbahaya untuk Persija Jakarta, masih gagal tadi hingga pemain tetap play on. Kali ini peluang untuk Semen Padang memberikan umpan kepada Hendra Bayau, onside Hendra Bayau berbahaya. Sebuah peluang kali untuk Semen Padang maupun dikejar oleh Hendra Bayau. Dari James Kokolomel, dua orang pemain Persija Jakarta terlambat untuk melakukan jebakan offside dan membuat Hendra Bayau bisa lolos dan mengelabui penjaga gawang Andri Tani dan sekaligus
Maman Abdul Rahman. Ya tahu Maman mengejar dari belakang, melakukan sliding yang memang kalau tadi dengan datar mungkin masih bisa dihalau oleh Maman tadi, Win. Ya, sebuah tendangan yang sangat cerdik dari Hendra Bayol. Ancang-ancang dia. Dar! Arah yang tepat tetapi bola lebih cepat bersarang di gawang Andri Tani, Win. Ya, sangat sempurna tendangan dari Hendra Bayol. Hendra Adi Bayol. Ancang-ancang dia berhadapan dengan Andri Tani. Jedar! Sukses kali ini. Tapi tidak ada gol. Kita lihat kali ini sudah lakukan ancang-ancang. Jedar! Dan kita saksikan skor menjadi 1-0. Dan ini sangat berbahaya bagi Pusamania Borneo FC. Kita lihat tendangan yang dilepaskan oleh Yuko berubah skor menjadi 1-0. Ya, saya pikir ini tendangan spekulasi yang dilakukan oleh Yuyung. Novan Siasa Songgo, James Kokolomel, Hendra Dibayal, Emnur Iskandar kali ini, dan Rudy kali ini masih Rudy. Bagaimana bola long passing yang dilakukan oleh Hendra Bayau. Ya, lagi-lagi Emnur Iskandar melakukan satu sentuhan dengan kepala. Diakhiri dengan tendangan yang cukup menadali Rudy Doan. Boom! Cukup luar biasa tendangan yang cukup keras itu yang memudahkan, yang tidak bisa diantisipasi oleh dengan baik oleh Galih Sudaryono. Saya melihat memang ada sedikit kelengahan dari lini pertahanan dari anak-anak Borneo FC. Bagaimana memberi ruang bagi Rudy itu dengan mudah melakukan half volley dan pam masuk. Ini membuat agregat menjadi 2-2. Ambil ancang-ancang kali ini James Kokolomel dan juga wajah dari Galih Sudaryono dan James Kokolomel masuk 1-0 di adu penalti. Ya, saya pikir bola sudah dibaca yang baik oleh Galih Sudaryono. Namun lagi akurasi tendangan dari James Kokolomel cukup keras. Lihat. Ya, kita ada gerakan tipuan dari James Kokolomel yang sangat Iskandar. Skor adalah 1-1 di adu penalti. Yang terus main pada menghadapi Pusamania Borneo FC. Dan Emnur Iskandar sangat baik. Cukup dingin ya bagaimana tendangan penalti dari Emnur Iskandar. Sehingga tidak bisa diantisipasi dengan baik oleh Galih Sudaryono. Ya, sementara ini kita lihat tendang berikutnya adalah Ponario Asaman. Ambil ancang-ancang, bersiap-siap. Irsad Maulana sangat baik, dingin sekali ditaruh ke pojok kanan gawang dari Galih Sudaryono. Ya, saya pikir penalti yang sangat berkelas dilakukan oleh Irsad Maulana. Cukup tenang, cukup dingin. Sangat sulit bagaimana dia menaruh bola di atas sebelah kanan penjaga Galih Sudaryono. Sama-sama kita tunggu drama adu penalti di Stadion Haji Agus Salim malam hari ini. Akankah dimenangkan oleh Semen Padang dan Novan Siasa Songgo dengan wajah yang begitu tegang saat ini. Berada di depan bola, mengambil ancang-ancang dan Novan Siasa Songgo. Semen Padang lolos ke partai puncak dari Jenderal Sudirman Cup. Indonesia Champions Indonesia 2015 lewat drama adu penalti. Unggul 4-2. Setelah sebelumnya berhasil unggul dengan 2-0 dan menyamakan agregat menjadi 2-2. Luar biasa, luar biasa dan luar biasa suasana yang ada di Stadion Haji Agus Salim Padang, Sumatera Barat malam hari ini. Dan ini dia kita lihat Novan Siasa Songgo mengeksekusi penaltinya. Membuat Semen Padang lolos, menaklukkan Pusamania Borneo FC dan juga perjuangan yang sangat luar biasa dipertontonkan, dipertunjukkan oleh Pusamania Borneo FC. Dan jalannya pertandingan akan dibahas oleh...